pengadilan melalui jurusitanya. Nah, jadi jangan kami ini dibodoh-bodohi. Nah, atau jangan jadi bodoh gara-gara duit. Kan gitu kan? Nah, betul nggak? Ini PBB. Ini PBB pesantren. Setiap tahun kami bayar. Kok enak-enak aja. Tiba-tiba dia mau bangun perumahan di sini, kami diusir. Katanya ini bukan tanah kami. Ini PBB kami yang bayar. SK camatnya ada. Ini petanya ditandatangani oleh camat. Apa yang saya sampaikan ini semua ada buktinya, ada dokumennya. Nah, kemudian kalau nanti katanya wah itu surat kan nggak sah karena ada memang oknum kepala desa yang pernah dipidana nih. Nah, dipidana gara-gara menerbitkan surat tanah di atas tanah HGU. Berdasarkan keterangan-keterangan fakta hukum yang sudah saya baca ini, surat keterangan tanah yang dikeluarkan oknum kepala desa ini yang sudah pernah diponis penjara itu tidak pernah terregister di kecamatan. Surat kami terregister di kecamatan. Apalagi si terdakwa ini dihukum, masa si camat-camat yang nerbitkan ini kalau memang terbit di atas tanah HGU, kenapa sampai sekarang nggak dipenjara? Penjaralah kalau memang dia nerbitkan tanah ini di atas tanah HGU, silakan dipenjara. Itu apa artinya? Artinya camat yang selama ini menerbitkan di atas tanah kami itu bukan tanah HGU, makanya dia nggak masuk penjara. Nah, ini buktinya terdakwa ini masuk penjara, nerbitkan surat tanah di atas tanah HGU. Kenapa nggak dilakukan terhadap camat ini? Ada apa? Kan gitu. Kemudian surat-surat yang banyak yang diterbitkan oleh kepala desa tadi, oknum kepala desa, sudah disita oleh kejaksaan. Surat kami nggak disita, ada aslinya. Betul nggak masyarakat? Jadi yang kedua, kami protes terhadap tindakan Satpol PP. Ya, Satpol PP itu kan melaksanakan peraturan daerah. Apa kewenangan dia menjalankan kemauan PTPN? Apa? Satpol PP itu melaksanakan peraturan daerah. Ada dugaan di sini penyalahgunaan wewenang. Kemudian kami dalam hal ini sudah menyiapkan surat untuk supaya kami juga diamankan. Kami juga berhak mendapatkan pengamanan terhadap aset kami, terhadap harta benda kami dari kesewenang-wenangan orang-orang zolim. Dan kami sudah siapkan karena libur kemarin, jadi Senin kami mau masukkan itu ke Polda, Polres maupun ke Polsek. Jadi ketika nanti setiap orang yang datang kemari, siapapun dia, menggunakan beku ekskavator menghancurkan rumah warga, berarti dia melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana di depan kita, siapapun boleh menangkapnya. Nah, berarti dia tertangkap tangan. Jadi supir beku itu pun kalau dia berani menghancurkan rumah kita, saya berharap kepada masyarakat, tangkap dia, serahkan ke Polda, serahkan ke Polres. Siap. Dan kami juga takbir. Dan kami berharap kepada kaum muslimin yang ada di Kota Medan maupun sekitarnya supaya mendukung dan membantu perjuangan kami. Takbir. Saya rasa ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan, apabila tidak ada bantuan dari pengamanan dari pihak pengamanan negara, ya berarti ada diskriminasi. Ada diskriminasi. Kenapa permohonan pengamanan kami tidak ditindaklanjuti, kemudian pihak dia ditindaklanjuti? Ada apa? Berarti bisa jadi apa karena kami nggak punya uang? Apa karena kami nggak ngasih duit? Kan gitu. Apalagi bang? Tambahan, Pak. Seandainya tidak ada pengamanan nanti, Pak, dari masyarakat, apa yang harus diperbuat dari warga ini? Maksudnya? Kepada yang mau menggusur ini, Pak. Oh, kita tindakan warga nanti? Kita tetap mempertahankan hak kita. Sangat bodoh orang yang haknya mau diambil di depan matanya dia diam aja. Sangat bodoh. Maka harus dipertahankan. Betul nggak masyarakat? Tambahan sedikit, silakan. Tambahan sedikit, Pak. Dari masyarakat. Sedikit, Pak. Dari masyarakat.
SK camat itu dinyatakan jelas di situ bahwa tanah di Kemuning Dusun 13 ini Desa Sampali bukan HGU. Betul. Itu ya, bukan HGU. Atau Hex HGU tidak nyatakan di situ. Jelas di situ tanah ini bukan HGU. Bukan tanah negara atau tanah pertanian atau sedang dikuasai negara. Itu intinya. Makanya kami beli, Pak. Kami pembeli beretikat baik dengan uang kami, bukan dengan daun. Jadi jelas surat asli. Jadi kalau mereka-mereka bilang ini, ayo kita di persidangan, dibuktikan di persidangan. Jangan main eksekusi-eksekusi seenak perutnya saja. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amba ba'du. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya lah kita berkumpul di Pondok Tahfiz Darul Ijtihad ini. Di sini kami dari saya selaku ketua DPD PIS Deli Serdang dan ketua DPD PIS Sumatera Utara Pak Amrin Nasution berada di sini atas panggilan hati nurani. Kami siap untuk mensupport dan backup atas apa yang terjadi terhadap rumah tahfiz pondok pesantren Darul Ijtihad ini. Dari ulah-ulah para pengembang dan PT PPN PND2 yang telah beralas dasar hak jelas sertifikat tanah SK camat, kami siap untuk backup ini. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi silakan. Sudah. Apa ormas Islam satu lagi ada tadi selain dengan PIS? PIS, MPI tadi, MPI, MPI lagi. MPI. Keluar pula. Kembali lagi. Nanti, ya. Iya. Ada lagi kira-kira. PIS. Tuh, nama juga. Sama. Iya. Santri-santri ada yang mau wawancara santri? Mewakili santri. Selaku aspirasi santri. Apa? Kami sini siapa belajar. Siapa wakilin? Cepat. Enggak apa-apa, biar enak. Jangan diganggu gitu. Siapa? Yang ganggu kami bilang cepat. Siapa? Yang wakilin. Situ bisa. Ngomong apa yang apa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ketawa kamu. Takbir lah. Takbir. Takbir. Kami dari Pondok Pesantren Darul Ijtihad tidak mau berpindah sana sini atas tingkah laku PTPN 2. Kami siap menumpahkan darah. Siap. Siap. Siap mati. Siap. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Waalaikumsalam.